kabar duka Nenek Iro yang viral di Tolong Baim Wong meninggal dunia. Aktor sekaligus YouTuber Baim Wong saat ini tengah berduka melalui unggahan Instagram pribadinya. Baim menyampaikan kabar duka bahwa Nenek Iro meninggal dunia. Nenek Iro itu adalah sosok yang beberapa waktu lalu sempat viral setelah ditolong oleh Baim Wong. Nenek Iro juga sempat tinggal bersama Baim dan Paula. Nenek Iro kerap muncul dalam konten YouTube Baim Wong melalui Instagram pribadinya. Baim mengunggah beberapa slide foto yang menampilkan kebersamaannya dengan Nenek Iro. Dalam foto itu mereka tampak sangat akrab. Melalui caption yang ditulis dalam unggahannya itu, Baim menyampaikan kabar duka tersebut. Baim sudah menganggap Nenek Iro sebagai bagian dari keluarganya. Baim memberi doa terbaik untuk Nenek Iro. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Minta doanya untuk keluarga saya. Nenek Iro, ampunilah segala dosanya. Terimalah semua amal ibadahnya, tulis Baim dikutip FIFA Minggu 27 Februari. Baim menjelaskan bahwa Nenek Iro meninggal dunia pada hari Jumat 25 Februari. Hingga berita ini disampaikan, belum diketahui penyebab meninggalnya Nenek Iro. Nenek Iro meninggal di hari Jumat, ya Allah, hari yang didambakan oleh semua manusia untuk meninggalkan dunia. Nenek sudah bahagia sekarang, sudah ada di taman surga, tulis Baim. Wasiat Nenek Iro pada Baim Wong dan Paula Verhoeven terkulik. Sebelum meninggal, ingatkan Ayah Kiano soal ini. Wasiat Nenek Iro yang kini telah tinggal, meninggal dunia sempat didapati Baim Wong dan Paula Verhoeven. Adanya wasiat itu terjadi kala Ayah Kiano Tiger Wong berkunjung ke rumah Nenek Iro pada 2020 lalu. Diketahui kabar duka datang dari YouTuber Baim Wong. Nenek Iro, wanita yang pernah ditolongnya, meninggal dunia. Nenek Iro tutup usia pada Jumat 25 Februari 2022. Suami Paula Verhoeven mohon doa untuk Nenek Iro. Nenek Iro merupakan wanita tua yang pernah ditolong Baim Wong. Ia bahkan sempat tinggal di rumah Baim Wong cukup lama. Tak hanya itu, Baim juga sempat mengajak Nenek Iro menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Kini sosok Nenek Iro tinggal kenangan. Baim mengabarkan bahwa Nenek Iro telah meninggal. Kabar itu diumumkan Baim melalui unggahan di Instagram pribadinya. Ayah dari Kenzo dan Kiano tersebut memposting sejumlah foto saat bersama dengan Nenek Iro. Mulai dari saat berada di rumah bertemu artis hingga di Tanah Suci. Dalam captionnya, Baim memohon doa untuk Nenek Iro. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Minta doanya untuk keluarga saya, Nenek Iro. Ampunilah segala dosanya, terimalah semua amal ibadahnya. Tulis Baim seperti dikutip dari tribunstyle.com. Baim menginformasikan bahwa Nenek Iro meninggal pada Jumat lalu. Ia pun bersyukur Nenek Iro kini berada di surga. Nenek Iro meninggal di hari Jumat, ya Allah, hari yang didambakan oleh semua manusia untuk meninggalkan dunia. Nenek udah bahagia sekarang, sudah ada di taman surga, tandas Baim Wong. Mereka kompak menyampaikan bela sungkawa. Sementara Baim Wong sempat berkunjung ke kampung halaman Nenek Iro. Kala berkunjung itu, Baim Wong mendapat pesan atau wasiat dari Nenek Iro. Kala itu Nenek itu sudah menyinggung soal kematian di depan Baim Wong. Sambil tersenyum, Nenek Iro mengurai pesan terakhirnya sebelum meninggal dunia. Mendengar pesan yang disampaikan Nenek Iro, Baim Wong pun menyimaknya dengan serius. Obrolan antara Baim dan Nenek Iro itu terekam dalam vlog Baim Paula. Dilansir dari tribunnewsbogor.com, Nenek Iro sumringah kala Baim Wong dan Paula Verhoeven datang ke rumahnya di Tegal. Sempat kesulitan lantaran dikepung warga setempat, Baim akhirnya berhasil masuk ke rumah Nenek Iro. Terima kasih atas kedatangan Mister sama Nyonya. Kalau enggak kesini mau nyewa mobil lah ke hotel, pungkas Nenek Iro. Berbincang soal banyak hal dengan Baim Wong, Nenek Iro lantas menyampaikan salam kepada halayak serta fansnya di YouTube. Nenek mau ngomong apa tuh sama yang udah nungguin Nenek? Tanya Baim Wong.
Ya, salam-salam, doain nenek sehat, ucap Nenek Iroh. Bukan cuma salam, Nenek Iroh juga menitipkan pesan singkat kepada khalayak. Nenek Iroh menyinggung soal ajal yang seolah sudah dekat menghampirinya. Kepada Baim Wong, Nenek Iroh berwasiat agar dibacakan surah Yasin jika dirinya meninggal dunia. Tapi kalau nenek meninggal pada baca Yasin di tempat musola, pinta Nenek Iroh. Mendengar permintaan Nenek Iroh jika meninggal dunia, Baim Wong spontan menunduk. Dengan wajah sendu, Baim Wong berdoa agar Nenek Iroh senantiasa sehat selalu. Insya Allah, tapi kan nenek bakal sehat terus, kata Baim Wong. Melanjutkan ucapannya soal usia yang tak lagi lama, Nenek Iroh juga mengurai nasihat bahwa halayak jangan pernah meninggalkan sholat. Mudah-mudahan sehatkan umat Nabi Muhammad paling hidup sampai 50 tahun ke atas. Ini bonusnya udah banyak, makanya harus sholat lebih dari 5 waktu, kata Nenek Iroh. Tak cuma itu, Nenek Iroh juga menitipkan pesan kepada Baim Wong. Nenek Iroh ingin Baim Wong meminta kepada karyawannya untuk senantiasa berdoa. Nenek Iroh ingin didoakan banyak orang. Bilang-bilang sama Bapak Security, minta doanya buat Nenek Iroh. Habis sholat doain Al-Fatihah, soalnya doa orang banyak lebih manjur, ucap Nenek Iroh. Baim Wong berduka, mohon doa buat Nenek Iroh yang wafat. Baim Wong membagikan kabar duka. Nenek Iroh, sosok yang pernah ditolong suami dari Paula Verhoeven, ini meninggal dunia. Baim Wong merasakan duka mendalam atas wafatnya Nenek Iroh. Aktor 40 tahun itu bahkan menyebutnya sebagai bagian dari keluarga. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, minta doanya untuk keluarga saya, Nenek Iroh, tulis Baim Wong di Instagramnya. Berdasarkan keterangan dari Baim Wong, Nenek Iroh meninggal dunia pada Jumat lalu. Baginya ini menjadi hari baik yang diinginkan oleh umat manusia. Doa pun menyertai postingan sang aktor untuk perempuan yang pernah tinggal di rumahnya tersebut. Ampunilah segala dosanya, terima semua amal ibadahnya, tutur Baim Wong. Bapak dua anak ini menambahkan nenek sudah bahagia sekarang, sudah di taman surga. Melalui unggahan ini pula, Baim Wong memperlihatkan keakraban dengan Nenek Iroh. Hadir pula sosok sang mantan Marsyanda. Sebab sebagai informasi, Nenek Iroh memang mengidolakan Marsyanda. Sosok Nenek Iroh mulai dikenal netizen sejak dirinya hafal dengan deretan pemain sinetron angkatan Baim Wong. Nenek Iroh sempat tinggal selama setahun di rumah Baim Wong, namun kemudian meminta pulang ke kampung halamannya di Tegal.